Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dan kalammu aku bahagia. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa, Subhanallah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkhabar sahabat-sahabat mihrab ya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama ya kembali pada pagi ini ya, di dalam mihrab Al-Quran untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran, sambungan daripada surah Al-Kahfi, muka surat 297, juzuk yang ke-15, ayat yang ke-28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن
تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا. عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء
كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita ya sama-sama dapat kita membaca Al-Quran pada pagi ini. Ya, sambungan daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah ya sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ya pada pagi ini ya pada sahabat-sahabat mihrab yang sedang menonton live, ya Ashraf nak memberi promote sedikit barang, ya produk Ashfira Perfume. Ha, tuan-tuan sahabat-sahabat boleh tengok kat sini. Yang mana Ashfira Perfume ni mempunyai tiga haruman, ya tiga wangian yang berbeza yang dipilih sendiri ya oleh Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau yang approve dan memilih ya haruman cita rasa daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah, ini merupakan second batch. Ya, pada batch yang pertama, minyak wangi ini telah pun habis dan mendapat feedback-feedback yang baik daripada customer. Dan ini merupakan ya batch yang kedua yang mempunyai tiga bau yang berbeza, haruman yang berbeza. Dan istimewanya ya untuk sahabat-sahabat mihrab, ya pengikut-pengikut mihrab Al-Quran, ya insya-Allah ya sahabat-sahabat boleh dapatkan ya perfume ini. Boleh saja tekan di komen yang admin telah pin, tekan saja di link tersebut dan sahabat-sahabat boleh menggunakan kod ya saya dari mihrab untuk mendapatkan dua gift. Ya, dua gift khas untuk sahabat-sahabat mihrab, pengikut mihrab saja, iaitu sahabat-sahabat boleh beli perfume dengan mendapat gift tasbih. Ya, 33 tasbih. Allahuakbar. 33 tasbih. Dan juga sahabat-sahabat boleh mendapat Asma'ul Husna. Zikir Asma'ul Husna berserta dengan bahasa Arabnya, Rumi dan juga terjemahannya. Terjemahan dia Al-Ghafur maksud dia apa, Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi ini special untuk sahabat-sahabat ataupun pengikut mihrab Al-Quran. Boleh sahaja komen ataupun tekan link tersebut, WhatsApp dan tulis kod saya dari mihrab untuk mendapatkan free gift ini. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan ya perfume tersebut. Ada tiga haruman yang berbeza, dua haruman untuk perempuan, satu haruman untuk lelaki. Ini salah satu contoh ya, Ashraf buka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan untuk tekan saja di link tersebut. Satu perfume berharga RM69 sahaja. InsyaAllah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup dan
damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudhuku di pingsan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. محراب القرآن كجوائي كلامه yang suci penawar hidupkan matiku. Suluhan hidup dan hati. محراب القرآن menikmati hikmah yang terpuji. Hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dan kalamu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat dan rahmat kurniaannya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Tuan-tuan dan puan-puan peserta Mihrab Al-Quran Asma'ul Husna, marilah bersama-sama dengan Ustaz kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi bicara Allah Azza wa Jalla yang memiliki Asma'ul Husna bernama Al-Halim, iaitulah yang Maha Penyantun. Telah pun kita bahas sebelum ini tentang apa maksud Al-Halim Allah, definisi Al-Halim, kefahaman Al-Halim Allah Azza wa Jalla, dan apa yang menjadi feedback di peringkat kita sebagai seorang hamba untuk memasang nilai Al-Halim dalam kehidupan kita sesuai atas kapasiti kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Seperti biasa, usah ingatkan tuan-puan supaya share, viral dan like
akan program ini. Selain daripada Ustaz, juga memohon kerjasama untuk tuan-tuan dan puan-puan memberikan infak dan sumbangan untuk pembelian tanah bagi wakaf pembangunan Matis Madinatul Hufaz fasa yang ketiga. Juga program Fast Track SPM dan juga pengambilan pelajar tingkatan 1 di Madinatul Hufaz masih lagi dibuka dan tuan-puan bolehlah membuat pendaftaran untuk anak masing-masing. Juga kembara umrah ziarah masih lagi dibuka, tuan-puan bolehlah yang berminat untuk mendaftar dan menunaikan umrah di bawah bimbingan Ustaz dan Ustazah Nafisah Musa. Hadirin muslimi dan muslimat sekalian, sebagai mukaddimahnya, Ustaz tonjolkan satu poster di sini, namanya Dirasat fi I'jazil Qur'anil Bayani. Dirasat fi I'jazil Qur'anil Bayani. Maknanya apa dia? Al-Quranul Karim 30 juzuk ni tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, sangat istimewa sehingga kan disebut sebagai penuh dengan mu'jizat. Mu'jizat artinya sesuatu yang melemahkan. Melemahkan dengan maksud tidak ada sesiapa pun dulu, kini dan selama-lamanya boleh mencapai kemajuan sama seperti Al-Quran, boleh mencabar kehebatan ilmu yang ada pada Al-Quranul Karim. Jadi, kehebatan ilmu Al-Quranul Karim ini meliputi semua aspek dan dimensi, termasuklah dalam bab menyusun kata-kata bahasa. Al-Quran 30 juzuk itu pun ada signifikasi yang tersendiri yang membuahkan mesej untuk disampaikan kepada kita. Belum dikira soal dalam Al-Quran ada bicara bab sains, bab politik, bab ekonomi, bab sosial, bab pendidikan, bab hubungan antara bangsa. Itu lagilah melaut akan ilmu Al-Quranul Karim. Jadi, pada pagi ini saya nak fokus bagaimana susun bahasa Al-Quranul Karim ni tuan-tuan. Sampai tahap itu pun masih lagi memiliki apa dia? Masih lagi memiliki message untuk kita memahaminya dan kita mengambil durusun wa'ibar pengajaran. Jadi pada pagi ini saya nak kaitkan bagaimana i'jaz al-bayan al-Qurani dengan perkataan al-Halim yang menjadi asmaul husna kita pada pagi ini. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Perkara yang perlu tuan-tuan dan puan-puan faham iaitu, sekejap ya. Okay. Nak betulkan skrin sekejap. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita mengkaji ya, kalau kita mengkaji perkataan Al-Halim dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati bagaimana perkataan Al-Halim tidak independen dengan maksud ia tidak berdiri alone, seorang diri ataupun satu perkataan yang semata-mata. Sebaliknya, ia bergabung dengan perkataan lain yang juga perkataan lain itu adalah daripada Asmaul Husna Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan pengukuhan bahawa wahai manusia, aku selain daripada memiliki sifat Al-Halim, aku juga memiliki sifat sekian seimbang dengan sifat Al-Halim. Ada empat tempat kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, bagaimana perkataan Al-Halim Allah Azza wa Jalla diserangkaikan dengan perkataan yang lain juga merupakan salah satu daripada Asma'ul Husna. Contoh, tuan-puan, kalau kita rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 225. Surah Al-Baqarah ayat 225, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah itu, Wallahu ghafurun halim. Tuan-tuan, sila tengok kepada ayat yang sabul itu. Wallahu ghafurun halim. Terjemahannya, Allah itu maha pengampun, ghafurun halimun. Lagi maha penyantun. Baik. Pada surah Al-Baqarah, ayat 225, Allah gabungkan Allah itu maha pengampun, Allah itu juga Al-Halim, maha penyantun. Apa maksud? Maknanya begini. Allah semacam nak sampaikan mesej kepada kita. Wahai hamba-hambaku, aku tahu kamu ni bukan perfect sangat. Banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekurangan. Tapi tetap juga aku ni Al-Halim, penyantun dengan kamu. Aku berikan segala kemudahan untuk survival hidup kamu. Untuk kamu hidup dalam keadaan selesa. Itu sebab kalau kamu tak sembahyang pun subuh pagi tadi, elok-elok je boleh sarapan. Kenapa? Aku ni Al-Halim, aku penyantun. Tetapi ingat, dek kekurangan yang ada pada kamu, kamu jangan biarkan begitu saja. Kok pagi tadi tak solat, biar pun dapat sarapan. Ingat, yang tak solat tu, mestilah kamu kena bertaubat kepada Allah. Kenapa? Aku ni ghafurun, maha pengampun, maha mengampunkan dosa sang hamba ketika mana hamba datang kepadaku. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Pada ayat ini, menjadikan kita lapang hati. Lapang hati dengan erti kata lain, Ya Allah, banyaknya Allah berikan nikmat kepada aku ya, bertubi-tubi. Orang lain sakit, aku sehat. Orang lain tak cukup makan, aku kenyang. Orang lain tak selesa, aku selesa. Orang lain serabut, aku tenang. Tapi aku ni tahu juga, aku ni tak perfect sangat. Solat aku tak betul sangat pun. Ibadah aku tak setara mana sekalipun. Jihad aku tak setara mana sekalipun. Banyaknya dosa. Tak apalah, kok banyak dosa, aku akan sekali lagi bertemu dengan Allah, merintih kepada Allah, merengek kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, minta ampun, minta taubat. Sebab apa? Sebab Allah selain daripada Al-Halim, Allah juga Ghafurun. Allah itu maha, maha pengampun. Maka, di sinilah lahirnya perkataan, Wallahu Ghafurun Halimun. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengampun, lagi maha penyantun. Baik. Sekejap ya. Okey, maaf ya. Setting lari sekejap. Itu yang pertama, tuan-puan. Sekarang kita terus kepada ayat yang kedua. Juga pada surah Al-Baqarah ayat 263. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Maka Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Wallahu, dan Allah itu ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Nah, pada ayat 263 ni Allah gabungkan perkataan Allah itu maha kaya, halimun, maha penyantun. So kita faham kan daripada apa kita belajar hari ini dan sebelumnya, Allah itu halimun, maha penyantun, maha baik, maha melengkapkan biarpun kita dengan penuh kekurangan. Tetapi dalam masa yang sama, supaya kita ni tidak terus dengan kekurangan kita. Ha, ni dengar baik-baik tuan-puan. Supaya kita tidak terus dengan kekurangan kita,
sampai ke pekat kita nak kata, eh tak apalah aku ni berterusan buat dosa, buat maksiat, buat derhaka, eh tak apalah aku berterusan tidak ikut syariat Allah sepenuhnya pun tak apa. Sebab apa? Sebab Allah tu halim, baik, 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 baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Aku ni ghaniyun, aku ni maha kaya. Maha kaya dengan arti kata lain, aku tak berhajat pun kepada kamu. Yang berhajat kepada kamu, yang berhajat kepada aku ialah kamu. Aku sebagai Allah tak berhajat kepada kamu, sebaliknya kamu sebagai sang hamba lah yang berhajat kepada aku. Maknanya apa dia? Di saat aku suruh kamu supaya berada pada landasan hukum syarak, akidahnya biar betul-betul setia kepada Allah, syariahnya betul-betul ikut, ilmu akhlaknya betul-betul disempurnakan. Supaya apa? Supaya kehidupan kamu akhirat kelak masuk syurga. Akhirat kelak masuk syurga. Dan aku ni, wahai manusia, aku tak berhajat kepada kamu. Aku tak berhajat kepada kamu dengan erti kata lain, kalau hujung jatuhnya akhirat kelak, kamu tak baiki diri kamu, maka na'uzubillah aku akan masukkan kamu ke dalam neraka. Pada masa itu merengeklah kamu macam mana sekalipun nak masuk syurga, aku tak akan bagi beri kamu masuk syurga sebab aku memang tak memerlukan kamu. Kenapa? Aku ni ghaniyun maha kaya. Justru sifat aku sebagai al-halim, maha penyantun, maha baik, harus diimbangi dengan kamu kena faham aku juga al-ghani, maha kaya. Maha kaya dengan maksud sampai ke satu garis. Jangan kamu fikir aku ni baik, 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 penyatu, 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 siapa kau pekat kamu berterusan buat dosa pun aku nak masuk syurga. Tak, aku akan masuk kamu ke dalam neraka juga. Eh kan Allah kan baik. Tak, aku tak melu pun kamu. Kenapa? Aku ni al-ghani. Jadi masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala membuat penegasan kepada kita. Penegasan dengan erti kata lain, satu sudut aku ni halim, santuni kamu habis-habisan. Satu sudut yang lain, aku ni ghaniyun, maha kaya, tak berhajat kepada kamu. Akhirat kalau kamu berterusan mengengkarinya, maka kamu akan bertemu dengan Rabu dan Khamisnya, dengan maksud pengazaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita merujuk kepada surah At-Taghabun, At-Taghabun ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Yang bermaksud, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya Allah melipat gandakan balasannya kepada kamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Pada surah At-Taghabun ayat 17, kita digabungkan, dihidangkan oleh Allah ayat ini dengan menggabungkan Asmaul Husna Allah, wallahu syakurun. Allah itu Maha Syakur, Maha mengenang budi untuk membalas baik kepada mereka yang buat baik, namanya syurga. Wallahu syakurun, Allah juga Maha mengenang budi membalas keras orang yang buat jahat, namanya neraka. Halimun, dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala itu halim, penyantun. Maknanya apa dia? Maknanya Allah nak beritahu begini, wahai manusia, betul aku ni baik. Kamu buat berlebih kurang dengan aku pun, aku jaga kamu sepenuh masa, 24 jam, non-stop. Lebih hebat daripada ibu ayah kamu jaga kamu. Tapi ingat ya, aku ni syakur. Syakur dengan arti kata lain, aku pantau hidup kamu 24 jam. Kalau nampak kamu ni memang orang kata buat tak senonoh dengan aku, ataupun dengan bahasa mudahnya, koyak dengan aku, maka aku ni syakur. Tahu nak mengenang budi dalam bentuk membalas keras orang yang tak setia dengan aku untuk aku bakar dalam api neraka. Sebagaimana juga aku juga memantau kamu.
kalau kamu ni pandai balas budi aku, dengan erti kata lain, dengan Allah semakin taat, dengan ummah semakin bermanfaat, aku juga syakur pandai mengenam budi, hujung jatuhnya aku akan pimpin tangan kamu masuk ke dalam syurga. Jadi, itu maksud syakur halim. Maka wujudlah satu keseimbangan dalam diri kita. Allah baik, tapi jangan sampai kat baik Allah tu ibarat kata boleh pijak-pijak Allah tak. Boleh main-main ke Allah tak. Boleh orang kata runding-runding dengan Allah tak. Allah juga ada SOP-nya. Apa dia? Syakurun. Buat baik, dibalas baik, kemuncak namanya syurga. Buat jahat, dibalas keras, kemuncak namanya neraka. Itu namanya syakur, pandai mengenam budi. Seterusnya, ayat yang keempat datang daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. Yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. La'alimun halim. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat yang namanya syurga yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, sekarang Allah Azza wa Jalla tunjuk satu contoh. Satu contoh, ya, di sebalik Allah Subhanahu wa Taala yang bersifat Al-Halim, Maha penyantun, maka hujung jatuhnya siapa yang buat baik dibalas baik, kemuncak namanya syurga. Siapa yang buat jahat dibalas keras, keras muncul namanya neraka. Kenapa? Semua ini ada pada maklumat ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, satu sudut kita belajar Allah itu Al-Halim, Maha penyantun. Satu sudut yang lain, kita diminta supaya menjadi seorang penyantun. Satu sudut yang lain, kita mesti memahami bahawasanya di sebalik Allah Azza wa Jalla yang bersifat penyantun, maka Allah Azza wa Jalla juga Al-Alim, Maha mengetahui akan performance kita dalam kehidupan beragama. Sebab itulah kita ni Masya Allah, Tabarakallah, tak ada pilihan lain. Hidup kita ni tuan-tuan dipaksa. Ini poin yang penting untuk kita faham ayat ini. Sila catat kenyataan Ustaz, hidup kita ini dipaksa. Kita dipaksa hidup, biarpun kita mungkin tak nak hidup. Kita dipaksa kanak-kanak, kita dipaksa remaja, kita dipaksa orang dewasa, kita dipaksa tua. Biarpun tidak ada seorang pun nak tua, tapi kita dipaksa tua. Kita dipaksa sakit, kita dipaksa mati, kita dipaksa masuk dalam kubur, kita dipaksa bangkit di padang mahsyar, kita dipaksa masuk syurga dan kita dipaksa masuk neraka. Dan kita tak boleh nak argue Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Allah bersifat Al-Alim. Di saat penghujungnya, na'udzubillah, kita masuk neraka, kita tidak boleh nak argue sedikit pun Allah. Wahai Allah, kenapalah aku masuk neraka sedang aku ni baik? Allah kata, aku ni Al-Alim. Aku tahulah kamu bukan baik sangat pun, jahat, zalim, tawud, koyak, rasuah, tipu, khianat, sabotaj. Tidak ikut jalan agama. Tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak perform sebagai seorang Muslim. Aku ni tahulah. Yang kamu duduk zahir kat media sosial, konon-konon kamu baik. Yang kamu duduk zahir dalam TikTok, konon-konon kamu ni baik sangat. Itu semua-semua topeng. Dan Allah buktikan satu, dua, tiga, empat dengan bukti-bukti pada kita. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua ini akan menjadikan kita rasa kita sentiasa saja akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Buat sesuatu Allah tahu. Buat sesuatu Allah itu Al-Halim, Maha menyantuni kita. Maka satu sudut berlakunya Al-Khawf wal-Raja, takut dan harap. Takut masuk neraka kalau kita tak perform diri kita. Sebab Allah Al-Alim, Maha mengetahui tentang diri kita. Satu sudut yang lain, harap. Harap apa? Harap masuk syurga. Sebab Allah itu Al-Halim, Maha penyantun. Jadi, ini yang dikatakan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana perkataan Al-Halim digabungkan dengan empat ayat Asmaul Husna yang lain yang semuanya nak menggambarkan tentang betapa lengkap, sempurna, komprehensif, syumul, holistik akan Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita tidak ada pilihan lain kecuali kena berkata, Masya Allah, puas hatinya aku belajar Asma'ul Husna. Aku dah semakin mengenal Allah daripada Ar-Rahman Ar-Rahim sampai kepada Al-Halim. Maka dengan harapan itulah aku harap aku boleh
menjadi orang yang betul-betul fokus kepada tauhid kepada Allah, fokus kepada tahsinul ibadah, fokus kepada makarimul akhlak, kesempurnaan akhlak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, setelah mana semalam dengan hari ini kita belajar tentang Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Halim, penghujungnya apa dia? Penghujungnya kita nak wrap satu PDCA. PDCA ni ialah Plan, Do, Check and Action. Yang ni what must we do? Apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita lakukan? Apa yang patut kita bersifat dengannya? Setelah mana kita mengetahui Allah Azza wa Jalla bersifat dengan Al-Halim, maka jawapannya ada empat agenda bertindak yang perlu kita penuhi mulai hari ini sampai kita mati. Kita mesti hiaskan dalam diri kita dengan sifat Al-Halim sebagai satu salah satu agenda bertindak ekoran daripada kita memahami Asmaul Husna. Apa dia? Pertama sekali, kita kena kata pada diri kita, aku bukan ancaman buatmu. Kita sebaik saja bertemu dengan seseorang yang lain. Suami kita, ke isteri kita, ke anak kita, ke menantu kita, ke ipar kita, ke besan kita, ke majikan kita, ke pekerja kita, ke kerajaan kita, ke rakyat kita, ke raja kita, ke hamba kita, ke pembantu rumah kita, ke driver kita, ke tukang kebun kita, ke terus kita declare dalam hati kita, kita kata apa? Aku bukan ancaman untukmu. Aku bukan ancaman untuk kamu. Oleh demikian, sepanjang interaksi aku dengan kamu, sepanjang engagement aku dengan kamu, aku tak akan tipu kamu, aku tak akan khianat kamu, aku tak akan sabotaj kamu, aku tak akan hina kamu, aku tak akan fitnah kamu, aku tak akan aibkan kamu, aku tak akan pentingkan diri sendiri meninggalkan kamu. Kenapa? Aku ni Al-Halim. Aku cuba belajar melalui Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Halim penyantun, maka aku pun nak belajar menjadi seorang yang penyantun. Maka perkara pertama yang aku declare, aku bukan ancaman buatmu. Maka di situlah kita akan jujur, transparent. Bila kita berhutang di orang, kita akan bayar hutang. Sebab apa? Aku bukan ancaman untuk kamu. Bila kita mesyuarat dengan orang, kita tak akan merendahkan orang. Sebab apa? Aku bukan ancaman untuk kamu. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Aku menyokong atas kebaikanmu. Ini dia nilai yang diperah hasil daripada Al-Halim. Diam tak diam, kita kata setiap orang yang kita engage, aku menyokong atas kebaikanmu. Kebaikan kamu buat, toleransi yang kamu buat, timbal rasa yang kamu buat, suggestion baik yang kamu buat. Ini semua kebaikan-kebaikan aku akan support. Aku akan support kamu. Maka insya-Allah berlakulah keadaan wa ta'awanu 'al birri wat taqwa wa la ta'awanu 'al ithmi wal 'udwan. Ini semua Al-Halim ni. Nilai-nilai yang baik yang cuba nak diserlahkan. Ketiga apa dia? Aku jujur dalam menegurmu. Ini juga Al-Halim dalam konteks kita sebagai seorang manusia bila kita membuat engagement dengan orang. Poin ketiga, aku jujur dalam menegurmu. Ya. Maybe ada mistake yang kamu buat sebab kamu pun bukan perfect sangat, kita semua ni manusia, maka aku akan menegur kamu bukan nawaitu ada kepentingan diri, bukan nawaitu nak mengurangkan hak kamu, bukan nawaitu untuk menghina kamu, tapi aku jujur dalam menegurmu. Buktinya aku tegur kamu dengan baik, dengan muka manis, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang indah, datang daripada hati yang penuh tulus. Kenapa? Aku nak menjadi warga hamba Allah, kunu rabbaniyin, hamba Allah yang Al-Halim. Yang keempat apa dia? Yang keempat, aku sayang kamu kerana Allah. Ini kemuncak kepada Al-Halim yang ditanam oleh Allah kepada kita agar kita berlaku dengannya. Uhibbukum fillah, aku sayang kamu kerana Allah. Sebut kepada isteri, suami, rakan-rakan, adik-beradik, sanak saudara, rakan sepejabat, uhibbukum fillah. Bila kita ada sayang kerana Allah, kita akan mana yang lemah kita kuatkan, mana yang ragu kita yakinkan, mana yang malas kita rajinkan, mana yang miskin kita kayakan, mana yang bermasalah kita leraikan. Sebab apa? Sebab kita sayang fulan bin fulan, sian bin sianu kerana Allah.
Ini semuanya datang daripada kita yang memahami maksud Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Halim. Bermula daripada sebelumnya kita bahas definisi Al-Halim, konsep Al-Halim, apa perilaku kita menjadi seorang hamba Allah yang Al-Halim, kajian-kajian Al-Quran yang memiliki sifat Al-Halim, dan kemuncak hari ini ialah roadmap PDCA, Plan, Do, Check and Action yang perlu kita buat lantaran kita belajar Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Halim. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mengakhiri perbincangan kita pada pagi ini, Ustaz tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu doa. Doa sakit sendi dan saraf. Kita ni ialah kadang-kadang sakit sendi, sakit saraf. Maka doanya boleh rujuk pada surah Al-Insan ayat 28. Baca selalu dan urut-urut badan kita. Sambil-sambil urut badan kita, nasnya berbunyi, Nahnu khalaqnakum wa syadadna asrahum. Maaf, Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Wa idha syi'na badalna amthalahum tabadila. Ayat ini selalu kita baca kan pagi-pagi Jumaat berserta dengan surah As-Sajadah. Bermaksud apa dia? Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan orak saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan penggantian yang sebaik-baiknya. Baca, usak-usakkan pada badan yang kita sakit-sakit sendi itu. InsyaAllah, semoga Allah Azza wa Jalla mensehatkan kita. Jadi itulah dia hadirin muslimin dan muslimat, kajian Asmaul Husna kita pada pagi ini. Jangan lupa tolong share, tolong viral, tolong panjang-panjangkan ilmu yang bermanfaat. Sebab selalu Ustaz kata, kita ni bukan belajar fiqah semata-mata untuk perbetulkan ibadah, belajar akhlak semata-mata memperbaiki akhlak, tapi kita ni belajar nak kenal Allah. Ini kunci bagi segala ilmu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenali Allah. Maka kajian Asmaul Husna ini adalah method untuk kita mengenali Allah. Marilah sama-sama kita menutup dengan membaca surah Al-Asri dan Majlis Kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasab bilhaq wa tawasab bilsabar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan mati. Terisi. Subhanallah walhamdulillah.
benar dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku di pingsan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah agungnya kuasamu hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dan kalamu aku bahagia. Alhamdulillah atas hidayah.